Di, Vivi udah beres. Wah, intinya Vivi udah selesai, body kitnya udah keren, udah ganteng banget ya. Sudah bisa kalian pesan kalau kalian mau. Jadi gue sama Alvin ada project car lagi nih. BMW A36 yang dimana kalau dari kemarin-kemarin mainnya Jepang, sekarang kita main Eropa dan Eropa. Mobil ini nantinya akan kita pakai untuk bikin donat. Oke, okay, balik lagi sama gue Ali Rais, channel velg terlengkap dan terupdate apalagi kalau bukan di HSR Wheel. Nah, video kali ini kita akan nge-vlog perjalanan. Seperti yang kalian lihat muka gue udah seneng banget, happy banget, bahagia banget. Lo tau gak kenapa? Tau lah. Kok lo tau sih? Ntar kan gue yang bawa. Bener juga. Gue lah. Maka aja lu. Jadi hari ini adalah sangat kabar-kabar yang sangat bergembira sekali. Karena tadi pagi gue bangun tidur itu langsung ditelepon sama si gendut dari Art Auto Konsep. Di, Vivi udah beres. Wah, gue langsung kayak wah, langsung mandi, langsung siap-siap, langsung berangkat. Ini sekarang gue lagi menuju ke Cirebon. Sabarlah. Gak mau sabar kali dia. Nah, kita akan menuju ke Cirebon, kita akan ketemu Vivi. Wah, anjir, kangen banget sih, udah lama banget, udah berapa bulan? Dua bulan ya. Memang resiko kalau misalnya kita mau custom custom bodywork itu ya harus sabar gitu, untuk mendapatkan hasil yang paling maksimal gitu kan. Karena body itu menurut gua adalah komponen yang paling bisa dibilang susah-susah gampang. Dibilang susah ya nggak susah-susah banget. Dibilang gampang ya nggak gampang-gampang banget. Jadi ya memang mesti sabar sih. Tapi kemarin gua belum dikirimin foto nih sama si gendut nih. Emang kurang ngajar dia. Dia benar-benar pengen bikin gua penasaran banget. Sama nih kayak kalian, gua juga belum tahu apa-apa nih, belum tahu bentuknya kayak gimana. Cuman waktu itu kan gambar kan ngegambar bareng. Baru gambarnya udah tahu, cuman bentuk jadinya belum kelihatan. Sekarang kita OTW dulu ke sana, kita akan jemput Vivi, kita akan bawa pulang dia. Sekarang kita udah sampai di Art Auto Konsep lagi. Tuh, ada si gendut udah datang dia. Gendut. Vivi udah ada di belakang. Vivi. Udah. Sombong dia. Mana? Kasih dia mic. Apalagi nih? Apa kabar? Baik. Nih, kok todongnya ketemu-ketemu langsung todong mic sih? Enggak apa-apa. Gimana? Udah beres semua belum nih? Sini aja nih. Tes. Oke. Okay. Hello Earth, welcome back. Oh bukan. Bukan. Ini HSR. Oh bukan. Ya bukan. Ini boy. Oke. Ini boy. Oke, boy. Uh-huh. Siap boy. Gimana? Udah beres semua? Udah. Kok gue grogi ya? Apa kendalanya kemarin? Kendalanya adalah hanya di cuaca sebenarnya bro. Cuaca ya? Cuaca bro. Kenapa cuacanya? Hujan mulu. Jadi? Ya. Pengennya tidur? Ngantuk gue. Ngantuk. Bangke. Ngantuk. Gue udah ngintip-ngintip di belakang, aduh, kasih masukin sedikit ya, Al ya. Aduh. Intinya Vivi udah selesai, body kitnya udah keren, udah ganteng banget ya. Kalian tunggu, besok malam akan gue posting videonya, spesial, meliput, nge-review, melihat, dan menilai, dan menimbang berat badan Alvin. Enggak, salah. Lu kurusan ngomong-ngomong. Lu juga besok sama. Besok malam kita akan posting video Vivi. Full video, full sampai pokoknya dari kulit, detail-detailnya dari kulit sampai jeroan. Yes, kita open semua. Pantengin besok malam. Betul, setuju gua. Itu udah bakal keren banget bro. Harus. Dan sudah bisa kalian pesan kalau kalian mau.
Yes. Oke, okay? Kalian bisa pesannya di Instagram gue langsung aja. Yes. Oke. Okay? Betul. Ya udah. Oke. Okay. Gue sekarang harus kembali lagi ke Jakarta. Oke. Okay. Gila, gue ke Cirebon udah kayak. Udah Cirebon kayak cuma berapa menit, lu kayak polisi tuh pak, ngecek. Oke okay, pak, udah ya, cabut lagi. Ya begitu. Gimana? Karena harus kembali lagi gue. Oh gitu. Iya, karena besok pagi akan ada agenda lagi soalnya. Oke. Okay. Okay, gue okay, mau okay. Balik. Langsung gue bikin videonya, langsung gue tayangin. Tayangin langsung nih? Langsung. Nah, soalnya gini bro, di IG gue pun juga ada beberapa yang nanya, bro, HRV Aldi gimana progresnya? Kan sengaja tuh, ibaratkan gue gak mau tayang-tayangin. Karena emang build si Saber ini kan buat lu ya, HRV-nya nih. Jadi emang bener-bener secret, dan ini kebeneran nih, kepala suku kita udah datang. Kita bongkar semuanya? Bongkar semua. Bongkar. Ini amarah udah 2 bulan nih, kita pendem-pendem nih. 3 bulan. Ibaratnya enggak dikeluarkan 3 bulan. 3. Kayak gimana tuh lu bayangin tuh? Lah, hah gitu kan. Iya, jadi pokoknya kalian wajib tonton banget. Ini sih pakai banget loh. Pakai banget. Pakai banget. Pasti. Gua baru lihat belakangnya aja gua udah thankful banget buat Earth Auto Concept, luar biasa banget. Benar-benar dari awal kita mulai dari ngedesain bareng dari nol ngedesain benar-benar dari grillnya, dari headlamp, dari bumper depan, bumper belakang, sensor segala macamnya, benar-benar sangat kooperatif. Sekali lagi terima kasih banyak. Sama-sama. Kalau kalian mau custom mobil juga mungkin kalian bisa hubungin Earth Auto Concept ya. Nah, cuman balik lagi nih, ketika kita custom mobil, betul. Nih paling penting nih yeah. Ya. Yang namanya waktu itu kita enggak bisa prediksi. Yes. Bisa 1 minggu, bisa 1 bulan, bisa 2 bulan, bisa 1 tahun. Gitu. Jadi intinya adalah ketika kita mau melakukan modifikasi, yang udah. pertama kali banget kalian harus punya adalah tingkat kesabaran yang kesabaran matang. Dan keyakinan dan uang. Uang. Waktu. Waktu. Gua jalan waktu. Dulu. Siap. Assalamualaikum. Hati-hati, Bro. Siap. Gua lupa. Dut. Apa? Ini Kenjo. Oh. Gua bingung. Gua tuh sebenarnya kadang-kadang bingung deh sama lu. Kenapa? Lu tuh ke Cirebon tujuannya nengokin anak atau nengokin bengkel gua dan guanya gitu? Lu lah, gua nengokin lu lah. Enggak, tapi udah kayak bau-baunya tuh beda. Soalnya dari tadi petang-tang di sini mulu, aduh. Enggak, soalnya gua penasaran. Kenjo gimana nih? Mobil drift kita gimana nih kabarnya nih? Aduh, sebenarnya sih udah oke nih, body style-nya udah dapet. Gua kemarin ganti juga kan pakai Saber, gua rapi-rapihin semua nih. Iya. Kaki juga udah gua upgrade kan, udah semi. Ini belum dapat ya ininya ya? Karena belum dapat. Tapi kalau balap kayaknya itu nomor 2 deh. Bener-bener. Oh enggak dong, tetap dong. Tetap. Clean dong, alirannya. Mobil balap itu tetap harus mobil show. Oke. Okay. Lihat Aubrey dong ya kan. Nah. Clean, rapi, kesotin bisa. Dipakai kesot bisa tapi clean rapi ya kan. Jemput yang iya. Kalau zaman dulu kan katanya mobil apa namanya? Mobil kontes itu harus bagus-bagus. Yes. Kalau sekarang mobil jalanan. Every race car is a show car. Oke, okay. Every race car is a show car. Yes, makanya. Oke. Okay. Tolonglah dipercepat ya. Siap. Ntar kalau kurang dana. Duh, nggak punya duit lagi. Tadi tang. Tadi duit ini. Ya ini beres lumayan loh. Gila. Jadi gue sama Alvin ada project car lagi nih. BMW E36 yang dimana. Kalau dari kemarin-kemarin mainnya Jepang, sekarang kita main Eropa dan Eropa. Mobil ini nantinya akan kita pakai untuk bikin donat di Jeko. Kebetulan gue punya teman orang Jeko. Ada. Iya. Jadi kita pakai drive thru aja kita Yoi. Ambil. Namanya Kenjo. Kenjo. Pakai okay. Jet. Pakai okay. J. J. Kenjo. Yoi. Kenjo. Oke. Okay. Oke. Okay. Ya udah gue beneran mau cabut nih sekarang. Lu mau cabut nih? Iya. Udah. Jadi lu nengokin Kenjo nih judulnya. Yoi. Bukan gue nih. Lu udah makan belum? Gue udah makan. Udah makan? Udah makan. Gila gue jauh-jauh dari Jakarta, lu makan sendirian gak ngajak gue. Udah makan. Kalau mau ketemu kan barangkali ngobrol-ngobrol butuh tenaga nih. Ya gue persiapan. Udah keringetan terus dari tadi. Pondasi nih. Yeah. Udah telepon lagi. Yaudah deh. Oke, okay, siap. Beneran ya. Siap. Yaudah yuk. Yuk, hati-hati. Oke boy, udah semua? Bentar, sekarang masih gelap. Oh iya, tapi kita panasin dulu boy. Wow, mantep banget suaranya.
akhirnya penantian kita terjawab. Ini udah jadi dan keren banget. Gimana menurut kalian? Mau lihat yang lebih lengkapnya kan? Tunggu besok malam. Belum ada ya? Iya, kepo banget pasti kan? Tunggu besok malam. Besok malam. Besok malam dan besok malam. Nah, woi. Kita habis bikin video juga udah. Pokoknya kalian tunggu besok malam deh. Besok malam pasti gue posting. Itu doang yang bisa gue sampaikan ini di samping gue. Besok malam gue posting video full lengkap reviewnya. Vivi, Vin, sekali lagi terima kasih banyak. Sampai jumpa kembali. Gue akan kembali. Saatnya HRV kembali ke Jakarta. Oke, sekarang gue cabut. Oke. Sedih nih gue nih. Bakal kangen gue. Ya nggak apa-apa. Nanti kalau lo kangen kan lo bisa lihat fotonya. Oke. Nggak apa-apa. Oke. Karena pada dasarnya setiap ada pertemuan pasti ada perpisahan. Ingat pelek. Ingat HSR. Saya dia. Udah, Ilham bawa Obri ya, Mas mau HRV. Oke, yuk. Cabut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Om.